Untung aja kemarin gak ketahuan gara-gara si mama bego dan Ayu belum lancar ngomong. Eh, ada si Ayu tuh. Ayu, sini. Kakak. Kamu awas ya, bawa-bawa nama kakak lagi. Misalnya kamu bawa-bawa nama kakak lagi, nanti kakak gak mau main sama kamu lagi loh. Terus mama nanti sama kakak juga gak bakalan sayang lagi sama kamu. Kakak galak. Galak ah. Kakak gak galak, kakak tuh sayang sama kamu. Makanya kakak kasih tahu yang baik. Aku bilang mama nih. Eh, jangan Ayu, sini. Mbak, kakak galak, kasih tahu mama. Ih, jangan sini. Mau kakak kasih tahu gak caranya biar mama gak bakal marahin kamu lagi? Gimana caranya? Kalau nanti mama marahin kamu atau mau marahin kamu, kamu pukul aja nih mama kayak gini nih. Pasti nanti mama takut sama kamu, gak bakal marahin lagi deh. Hah? Serius? Iya serius, kakak gak bohong. Wow, coba ah. Ayu, itu kan bedak mama, kok dimainin sih? Sini. Enggak. Sini, kalau enggak mama marah ya sama kamu ya. Mama marahnya. Kok mukulin mama sih? Stop ya. Enggak, mama Ayu sayang. Ayu, stop ya, kalau enggak kamu bukan anak mama lagi. Ayu anak mama. Biarin, abisnya kamu sekarang bandel sih. Udah ngomongnya sekarang jorok, terus mukul-mukul orang tua. Siapa sih yang ngajarin kamu kayak gitu, ha? Yang ngajarin Adik. Aduh, si Adik hampir aja keceplosan. Loh, Ayu, kok kamu ditanya malah makin menggila sih? Mampus, kemarin si Ayu dimarahin mama lagi. Eh, ada si Ayu lagi tuh. Ayu, sini deh. Ih, kok kamu galak sih? Kakak kan mau kasih tahu kamu lagi caranya biar tambah disayang mama. Mau! Diam! Kakak diam! Nggak mau! Lagi! Ih, lah, mau dikasih tahu yang bener kok kamu malah galak sih, Ayu? Kamu udah agak gila ya, ih? Udah kena mental breakdance ya? Eh, maksudnya breakdown ya? Kakak diam! Kamu gila kali ya, ih, gak jelas banget teriak-teriak, ih. Ayo gila, masih kecil gila. Diam, aku gak gila. Ih, makin jorang gila, ih, najis banget, ih. Kamu anak siapa sih? Kayaknya bukan anak mama deh, kamu anak pungut, ih. Anak pungut. Diam, bukan lagi. Ih, ngeselin banget sih si Ayu, rasanya mau gua tampol. Nih, kalau berani nih, pukul nih kakak nih, pukul. Ih, mukanya si Ayu nyebelin banget sih. Ih, rasa dasar anak pungut. Terus aja pukul kakak, terus. Gak sakit. Biarin dia pukul aku, biar dia yang diomelin sama mama. Aduh, Ayu, kamu kenapa sih teriak-teriak? Kamu ngapain adiknya sih, kak? Aku sekarang harus acting nih. Aduh mbak, sakit banget nih. Ayo sekarang bandel banget mukul-mukul orang terus. Padahal aku gak ngapa-ngapain. Sakit. Aduh Ayu, kok kamu sekarang tambah bandel sih mukul-mukul kakak? Hah? Kamu kenapa kayak gitu? Hah? Yes, si Ayu sekarang bener-bener kena mental breakdance. Rasain lu Ayu, sekarang gua doang yang disayang sama mama. Yes, misi berhasil. Ini anak lama-lama gak bisa didiemin. Ayo sekarang ikut mama. Mama kurung kamu ya di kamar mandi. Taruh gak? Atau mama kunciin kamu ya di depan, biarin aja dimakan setan. Aduh si Ayu bawa-bawa nama gue terus, bisa gagal nih, gue harus acting nih. Ya ampun, udah mah jangan marahin Ayu terus. Ayu gak salah kok, ini semua salah aku. Ayu bisa mukul aku karena selama ini aku terlalu baik sama dia, terlalu manjain dia. Dia jadi berani deh sama aku. Tuh lihat Ayu, kakak kamu gak marah sama kamu, belain kamu, sayang sama kamu. Sekarang kamu minta maaf sama dia atau mama kunciin kamu di kamar mandi.